Baru buka internet, guys. Anjir, udah kayak dewa Baal gitu ya, teman. Apa pakai gini-gini di summon gitu? Ya pakai sembah sujud lagi. Aduh, enggak kuat gue, guys. Enggak kuat gue sama panutan lambang PPA kebalik. Ya Allah, kripto-kriptonya sih bener ya, teman-temannya. Tapi orang-orang kayak gini ini yang membuat aduh, enggak kuat gue mau komen apa juga kagak ngerti ya, teman-teman ya. Bikin seminar sih bikin seminar, tapi biasanya ya seminarnya pebisnis tuh kan kayak keluarnya biasa aja, elegan. Ini kenapa kayak sekte lagi? Ini sekte mana lagi, anjing? Ini udah bid'ah ya, teman-teman ya. Tidak ya, teman-teman ya. Bermainlah kripto dengan bijak ya, teman-teman ya. Bukan Anda berhenti sekolah terus Anda main kripto gitu, bukan. Anda kalau main kripto modal masih 100.000, 200.000 jangan berharap McLaren, McDonald tuh beli dulu ya, teman-teman ya. Hah, gede gue sama bocil-bocil kripto, sumpah. Realistis aja lah, sekolah, cari uang, uangnya diputar buat main kripto, itu yang akal sehat main. Mau berhenti sekolah mau main kripto gimana, anjing, sumpah. Lama-lama udah kayak penyembahan, anjir. Ini mau ngesummon siapa, anjir? Hai guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, apalagi kalau bukan di channel Steven Yang. Kali ini kita akan mereview beberapa meme yang udah di tag ya. Kita akan melihat beberapa fenomena di internet yang menurut gue sangat lucu dan patut untuk kita tertawakan bersama. Sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe dulu channel Steven Yang, karena channel Steven Yang kalau di subscribe gratis, tidak berbayar seperti Akademi ya, teman-teman. Anda juga tidak perlu memakai DPA ungu kebal. Kita langsung masuk ke pembahasannya, dan McLaren lu warna apa, bos? Lulus sekolah lanjut kuliah, maksudmu menganggur dengan gaya cuak, cuak ya. Waduh, ngetren banget zaman sekarang kayak gini ya. Biasanya bocil-bocil FOMO Timothy Ronald ya, teman-teman ya. Kok bisa gitu loh, bahkan Timothy Ronald aja nggak expect kayaknya fan-nya bahkan gitu ya, teman-teman ya. Ucap orang yang pengen kuliah tapi nggak mampu. Emotional damage ya. Contohnya saya ya, saya tidak bisa waktu itu untuk lanjut kuliah S1, teman-teman, karena I don't have money. Ya, tapi saya juga tidak menghujat gitu loh, tidak menghujat orang-orang yang kuliah ya, teman-teman ya. Semua itu ada jalannya sendiri lah, nggak bisa disamaratakan ya. Buat orang-orang yang kayak gini nih, yang selalu bilang Bill Gates nggak kuliah sukses, Anda lupa orang tua Bill Gates kaya. Anda lupa Bill Gates itu drop out sekolahnya pun dari universitasnya Harvard, cuy. Yang masuk di sana pun itu orang, bukan orang-orang yang IQ-nya kayak Anda gitu loh. Beda, titik startnya beda, jangan disamakan ya, musang. Harus nyobain naik kora-kora sampai berakhir nginep di RS. Ya kalau nggak kuat, nggak usah dipaksain, anjir, sampai pingsan loh, teman-teman. Sampai dibakar bulan. Anjir. Israel, panik kau deh. Gue kagak demen gue, tapi main wahana-wahana kayak gitu ngeri, cuy. Bukan apa ya, jadi pikiran kita tuh kayak kemana-mana gitu loh. Udah kayak, aduh, Final Destination ya. Final Destination ya, teman-teman ya. Lucu. Pantesan kenapa kalau kita buka kue lebaran itu susah ya, teman-teman. Lah, isolasinya aja sebanyak itu, gimana kagak susah? Level hard extreme. Itu berapa lapis, mbak? Nggak sekalian aja dibor ya, dilem, ditali mati sekalian. Biar ya udah, beli makanan cuma buat dilihat doang, kagak usah dimakan ya, teman-teman ya. Safety banget ya, teman-teman. Curiga gue dalamnya ada narkoba. Mau sampai se-safety itu ya. Wah, gambaran orang yang puasa full sebulan ya, guys ya. Gambaran wanita yang tidak kaum-kaum hyung ya, teman-teman ya. Sekda DKI imbau pemudik tak bawa saudara saat pulang ke Jakarta untuk kanun nasib. Yes. Sampai diimbau loh ya. Soalnya kebiasaan orang luar Jakarta, tinggal Jakarta, begitu mudik kembali ke Jakarta itu nggak bawa diri dia sendiri gitu loh, bawa orang lainnya. Ini buat orang-orang di kota-kota besar kayak gitu biasanya, bawa saudaranya. Ya nggak apa-apa sih, cuma ya gimana ya, udah penuh ya, udah mau jadi Atlantis Jakarta lagi kan, ngapain sekarang ke Jakarta lagi? Sekarang Jakarta udah jadi daerah, bukan ibu kota lagi ya, guys ya. Lebaran tidak punya uang, amalkan 3 surat ini, surat tanah, surat saya kira surat-surat suci gitu ya. Surat tanah, surat rumah, surat motor ya beneran bisa diamalkan jadi uang sih. Sekaligus kita langsung jadi gembel ya, teman-teman ya. Prabowo puji Xi Jinping, saya belajar dari Partai Komunis. Wow. Hatersnya tidak suka dengan berita ini.
Mandat kayangan yang akan segera diberikan ke Republik. Wah, 01 dan 03 tidak suka dengan berita ini, akan siap digoreng sampai gosong gorengannya. Akan ada isu-isu Prabowo komunis ya. Kalau dulu kan Jokowi komunis, Jokowi PKI, dan Jokowi Cina, teman-teman ya. Dan lagi Prabowo ya, gantian ya teman-teman ya. Go speed. Wow. You got this. Oh, takut cuy. Disemangatin saya sama teman-temannya, disemangatin dia, bro. Wih, temennya udah motivasional banget gitu ya. Udah kayak penjual ludah gitu temannya, guys. He has protection. Anjay, he has protection, oke. Ini contoh circle-circle yang kayak gini nih yang bagus. Punya teman disemangatin, bukan di down mentalnya, bukan. Di support gitu loh ya. Hebat kamu. Let's go, Carter. Ayo, Carter. Punya teman yang support, buruk juga ya. Ternyata kadang-kadang kita harus pesimis ya teman-teman ya. Gue kira endingnya berhasil ya, sesuai dengan skenario lah ya. Disemangatin, berhasil kayak di film-film, di seri-seri Netflix kan gitu. Ternyata dunia ini tidak seindah seri Netflix. Shit, must be real, they even call Spider-Man. Wah, ini pasti urgent banget anjing, sampai Spider-Man pun datang loh. Kok Spider-Man-nya gak agak gelantungan, malah naik Scoopy ya. Oh iya, jurusnya gak pertama sih. Ini ngapain juga ibu-ibu berdiri di tengah pom bensin? Lu. Lu. Thank you. Lu. Tarian pemanggil subsidi BBM. Kenapa tuh? Akibat gagal dapat BBM gratis kayaknya ya teman-teman ya. Wih, anti pecah marketingnya ya. Ada dua kemungkinan ya, secara marketing brandnya jelek, jatuh. Ternyata waktu dibuktikan akhirnya brandnya rusak gitu kan, tidak sesuai klaim yang dia keluarkan. Tapi secara sales meningkat, soalnya bapaknya harus ganti rugi. Anjing, ngapain dia tawaf di situ? Ngapain? Cuk. Syarat ya mungkin ya, mungkin ikut pesugihan gitu ya teman-teman ya. Jir. Ini juga kok kayaknya bunderannya banyak dipakai muter-muter sama orang-orang. Kenapa coba? Curiga ada sekte yang salah satu ajarannya harus muterin ini ya, tugu ya teman-teman ya. Kuliah adalah pengangguran dengan gaya, nongkrong 4 tahun dengan gaya fun. Ya udah sini ikut nongkrong. Apa-apa masih apa, enggak usah pada berisik. Makanya ya teman-teman ya. Kalau kuliah enggak penting, dokter-dokter gimana anjir? Kau kira dokter ngeliat tutorial YouTube ya mau operasi? Terus apalagi itu arsitektur ya, roboh bangunannya kalau cuma by belajar ortodidak ya teman-teman ya. Memang ada ilmu yang enggak harus kuliah. Ya tapi kalau ilmu-ilmu kayak gitu ya wajib kuliah, guys. Anjir, barking guys. Apa itu? Whey protein ya? Anjir. Kalistani bukan sembarang. Gue kira bener anjing, tampangnya bener padahal. Kenapa latihannya kayak gitu? Ini yang dilatih otot apa? Otot bokong. Kok gitu latihannya? Mahasiswa BEM UI ketika menerima tantangan Bobon Santoso, kakek di Papua. Mampus lu. Lagi-lagi UI ya teman-teman ya. Wah. Masuk kandang buaya dia. Literally masuk kandang buaya teman-teman. Bahaya banget. Lah diselamatin aja. Udah bener ada yang mau makan ya sama teman-temannya. Enggak usah. Oh, mungkin bulan puasa. Makanya buaya-buaya pada ikut puasa juga. Ya. Mengerti. Postingan TikTok Monas dibawa kan, komennya ibu-ibu. Ya Allah, itu mau dibawa kemana Monasnya? Hati-hati yang ada di bawahnya. Kok katanya mau ditaruh atap rumah saya takut roboh. Ya ini tadi saya udah lapor lurah, sampai lapor lurah. Ibu-ibu mending HP-nya dirampas, sumpah. Jangan kebanyakan main HP, bahaya wir ya. Mau membuat aku ke surga, tapi tipuanmu membuatku ke neraka. Sebenarnya aku sangat butuh cinta, tapi ketakut-takut diperdaya. Ibu-ibu kayak gini nih tebak capres dukungannya, guys. Pasti kalian tahu ya, vibe-nya kerasa banget gitu ya. Chargernya besok dicuri aja. Setuju ya teman-teman, biar dia gak bisa ngupload video lagi. Hi guys.
Buh, orang berantem anjing. Wih, ada pelakor ya. Baru ngomong hi guys, langsung live streaming kejadian di TKP dia. Rajin banget nyari duitnya buat siapa sih? Kira bener buat ibunya, buat anak, buat istri, buat nyawer anjing. Nyeriusin LC itu, ah! Kenapa ada pertanyaan nyeriusin LC itu salah? Kalau cantik gak salah.